Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ASM Channel, series Asas Lazio atau Latium, Road to Glory, episode ke-78. Ya, bagaimana kabarnya kalian hari ini guys? Semoga baik-baik saja, berdoakan sehat walafiat tentu saja ya. Dan juga aktivitas kalian di hari Rabu ya. Di hari Rabu ya, benar sekali, di tanggal, tuh, lupa lagi di tanggal ya, 18 atau 19 ini ya, Oktober 2023 ya. Oke, okay. Di jam 4 lewat 4 menit sedikit ya, tidak terlalu delay, gua nge-record untuk bisa kembali kita lanjutkan ya series SS Lazio Road to Glory ini yang sudah memasuki season atau musim kelima ya. Oke, kita bisa recap dulu pertandingan yang telah kita mainkan di episode sebelumnya, episode ke-77 tentunya ya. Tapi sebelum ada episode 77 ya, ada sebuah episode atau series Italia Road to Glory ya, kita memainkan dua pertandingan untuk Italia yang memasuki kualifikasi ya Euro untuk Euro 2028. Dua pertandingan kita mainkan di situ tanggal 5 dan tanggal 8 September 2026 ya, menghadapi Ukraina dengan hasil akhir seri ya atau draw 3-3 dan juga kemenangan perdana di kualifikasi Euro 2028 menghadapi Polandia ya. Yang dimainkan di Stadio Olimpico 4-1 ya. Oke, kita bisa recap dulu ya pertandingan yang telah kita mainkan di episode ke-77. Hanya ada satu pertandingan ya, karena memang berbenturan dengan international break ya, karena saat itu hanya menyisakan pertandingan menghadapi Torino ya di giornata kedua Serie A Italia musim 2026-2027 atau musim kelima kita, atau musim seorang musim kelima ya seorang coach ASM menukangi atau melatih tim ibu kota Italia ini ya, SS Lazio atau Latium ya. 5-0 ya kita dapatkan hasil tersebut, clean sheet luar biasa. Donnarumma menunjukkan performa yang sangat luar biasa ya. Dan juga untuk 3 back kita yang sangat luar biasa. 3 back tengah inti kita ya, Casale, Bastoni dan Romagnoli. Oke, di episode kita kali ini, episode ke-78, kemungkinan kita akan memainkan 3 pertandingan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, ini dia ya, untuk 3 episode mendatang termasuk episode ini, episode 78, 79 dan episode 80 ya. Kenapa gue memainkan 3 pertandingan? Karena ini pas ya. Jadi setelah pertandingan ini kita hanya akan memainkan 2 pertandingan saja ya. Di episode ke-79 mendatang kita akan memainkan 2 pertandingan, Sassuolo menghadapi Parma ini di Serie A Italia, dan di episode ke-80 kita akan memainkan Glasgow Rangers di UEFA Champions League menghadapi dan juga Inter Milan dan Partita ya di giornata ke 3 4 5 6 7 ya. Giornata ke-7 Serie A Italia musim 2006-2007. Dan untuk episode kita kali ini kita akan memasuki kembali melanjutkan kompetisi kita di Serie A di musim kelima kita ini. Di giornata ketiga di tanggal 13 September 2026 kita akan menghadapi AC Monza. Kita akan menjamu mereka di Stadio Olimpico ya. Akankah anak-anak SS Lazio mampu meneruskan ya tren kemenangannya yang sejauh ini di 2 giornata terakhir kita mendapatkan kemenangan yang cukup baik ya, apalagi di giornata kedua kita mendapatkan kemenangan 5-0, clean sheet luar biasa. Dan juga di tanggal 13 ini kita akan menghadapi Monza ya di giornata ketiga. Kita lihat kita apakah kita akan bisa mendapatkan clean sheet kembali. Tapi kayaknya kita akan memainkan dengan pemain-pemain rotasi kita atau pemain kedua kita atau tim B kita ya. Nah, karena apa? Karena di 3 hari berselang ada pertandingan perdana, match day perdana UEFA Champions League ya. Kita tergabung di grup H ya bersama PSG, Paris Saint-Germain, Glasgow Rangers dan Mönchengladbach. Dan pertandingan pertama kita langsung dihadapkan oleh Paris Saint-Germain ya. Dan kita akan menjamu mereka di Stadio Olimpico. Kemudian di pertandingan ketiga kita akan menghadapi Spezia away ya di giornata keempat Serie A Italia tentunya di musim kelima kita ini musim 2006-2007. Langsung saja, nggak usah banyak lama-lama, nggak usah banyak omong kosong ya. Kita bisa langsung saja weekly schedule dulu ya. Ini dia, kita lihat dulu. Oke, ini ada 4 hari, nanti kita bisa training sekali dan 3 kali 2 kali recovery dan istirahat ya. Dan di sini recovery 2 kali karena ini memang hanya 2 hari untuk bisa recovery ya, dan juga ini 2 hari recovery kita bisa taruh di sini training sekali untuk menghadapi Spezia. Dan kita akan memainkan partai giornata ketiga menghadapi AC Monza, kita akan gunakan pemain-pemain lapis kedua kita tentunya. Dan juga
menghadapi Spezia. Mungkin kita akan memainkan pemain-pemain lapis ke dua kita juga ya di Serie A Italia. Sebentar guys, ini kipasnya ada kurang turun ini, jadi gua nggak kena ini. Oke, dah cukup. Jarin deh, nggak apa-apa. Maksud gua untuk biar anginnya tuh nggak terlalu ngenain asap gitu ya, karena nggak enak banget kalau rokok gitu diasepin gitu ya. Tapi ini malah ke kanan ini. Sebentar guys ya. Oke, aman. Ya, kita bisa lanjutkan ya. Untuk squad kita ini sudah baik sekali ya. Squad kita di sini, di squad pertama kita di sini ada dua rekrutan baru kita ya, Rodrigo dan juga Federico Di Marco ya, sangat luar biasa. Tapi ini sangat membahayakan posisi Pellegrini ini ya. Tapi kita akan memainkan dengan untuk pada AC Monza kita mainkan main-main lapis kedua kita ya. Dan di sini ada Retegui nanti ya. Oke. Okay. Waduh kok masih ada Gonzales sih? Berarti Retegui oke, okay. Retegui belum kita amankan ini ya. Pada episode sebelumnya berarti kita amanin dulu deh. Oke, okay, ini aman. Ini harus dibawa ke atas ini ya. Oke. Okay. Retegui harus bermain ini ya. Harusnya. Oke. Okay. Jadi udah aman ini ya. Ayo Retegui main. Ini Gonzales bisa kita taruh di sini. Oke. Okay. Ini striker-striker banyak banget ini, harusnya di kita bisa loan ya. Bianco, Sorrentino, Esposito ya, Lombardi, apalagi Lombardi ini ya. Masih 17 tahun. Bianco 18 tahun dan Sorrentino ini 18 tahun ya. Dan Gonzales ini kita juga harusnya kita bisa jual atau kita bisa loan dengan pembelian mungkin ya. Oke. Okay. Sudah di tim inti kita. Nah, ini masih Retegui di sini. Ya. Kita bisa amankan dulu ya seorang Retegui. Oke. Okay. Aman. Ini ada di sini. Oke. Okay. 69 Esposito. Ini sebenarnya Esposito bisa kita manfaatkan sih seharusnya ya. Oke, udah aman. Untuk squad kedua sebentar ya. Ini pemain udah -1 semua nih. Real Fastidio, Provedel, aduh bahaya ini ya. Ini Raspadori ngapain ini di sini? Kita bawa, boleh bawa seorang ini dia, Vitale ya. Oke, aman. Oke, Rodrigo di sini, Valverde di sini. Oke, aman ya. Oke, kita bisa langsung saja ya. Warungi. Oke, Gonzales ya, Manu Gonzales. Manu Gonzales lagi. Dan kita lihat dulu untuk development plan mungkin. Apakah Retegui sudah ter-development plan? Kalau belum kan kita bisa development plan ya. Waduh, udah ya. Bentar. Retegui, mana Retegui? Oke, ini dia. Ya. Oh, target player sudah ya. 27 tahun. Memang penampilannya masih agak kurang sih menurut gue ya. Di kualifikasi Euro kemarin ya, di series Italia Road to Glory. Oke, udah ya. Kita bisa langsung saja masuk ke pertandingan perdana kita atau pertama kita di training day dulu ya, hari pertama ya. Di episode kita kali ini ya, episode ke-78 tentunya. Waduh, ini dribbling miss. Stop the wall, ini bisa kita ganti. Kita switch defense aja biar 5 pemain yang ikut berlatih ya. Oh, biar waktu main ya, padahal kan ini kan squad inti ya. Nanti gue ini. Atau ini squad rotasi. Dua inbox, kita lihat dulu. Pablo Solari, ini kita lihat 81, wah boleh ini. Kita langsung bawa aja bawa Pablo Solari.
Boleh ini, dia bisa jadi striker, bisa jadi left midfielder ya, bisa juga jadi central attacking midfielder mungkin ya. 25 tahun Pablo Solari. Oke. Okay. Ya. Alan Varela tuh. Oke, okay. Oke, okay, Alan Varela juga sudah ada. 82. Oke. Okay. Pro ratingnya 82 ya. Ini masih sama-sama masih 25 tahun. Bisa sih. Ya. Tapi ini posisinya bisa central midfield juga ya, Alan Varela ini ya. Oke, okay. Pablo Solari atau seorang Alan Varela nanti kita akan pertimbangkan. Kemungkinan juga kita nyari pemain-pemain Uruguay ya untuk bisa menemani seorang Valverde ya. Oke. Okay. Teman, sebentar ya, Youth Academy kita aktifkan dulu ya. Terus saja. Sebentar, ini dia. Aduh, oh transfer ya, sorry. Youth staff itu dia. Kita belum mengaktifkan seorang youth staff kita ya. Aduh, ini masih aja begini. Dan ada satu lagi nanti ya, jangan sampai lupa nih, jangan sampai lupa cancel dulu sebentar. Hire scout boleh, adakah yang aduh 5 bintang enggak ada lagi nih. Ya sudah, kalau begitu seorang Agustin Hurtado saja yang bekerja untuk bisa mencari di Amerika saja ya. Oke. Okay. Argentina, Chile, Uruguay boleh. 9 mount technically gift ya. Gift ya. Oke. Okay. Bang seorang Agusto Hurtado ya, inboxnya ini dia. Agustin Hurtado ya, Uruguay 9 bulan. Scouting pemain-pemain Uruguay. Oke, okay, aman, kita bisa langsung saja masuk ke pertandingan perdana kita, pertama kita di episode kita ke-78 ini. Real Fast transfer offer Southampton. Oke. Okay. Deliver Real Fast 28.200 ya. Kalau tidak ada mencapai 45 juta gua enggak bakal lepas pemain ini ya. Oke, 55.500 kita start over ya. Aman. Sudah, yuk kita bisa langsung saja masuk ke giornata ketiga Serie A Italia menghadapi AC Monza. Oh, sebentar. Customize dulu. Kita bisa setting dulu ya. Sebentar, match ini dia. Game speed, quick substitusi, ball, default, oke, okay, kompetitif, oke, okay. Ultimate ini sudah aman, match, simulasi, kamera, visual, audio, user game, gak ada ya, game setting itu tadi gak ada loh, ya sudah, coba kita masuk dulu sebentar, play match, kita ke customize sebentar. Game setting kita bisa kesini dulu nih. Ball random clear game speed default. Untuk ininya mana ya? Handsball ya. Kini kita nggak pernah dapat handsball lagi nih. Ya kan? Training center tidak. 5 menit ultimate untuk competitive mode on. Player base difficulty. Ini untuk start player, CPU all team will have enhanced intelligence while they are being controlled. Apa saja deh. Match kondisi. Auto fall. Match condition custom. Oh enggak ya, udah aman ini. Time clear, game speed default. Simulasi ini. Oke. Okay. User sim shape. Circle. Opponent sim shape. Ini sim itu apa ya? Sim shape. Saya kemudian sim indikator shape. Kamera. Oke. Okay. Visual. Terus ini indikator. Ini aman semua sih. Mana handsball-nya? Kita nggak pernah dapat handsball lagi loh masalahnya ya. Oke, okay, ya sudah 14 menit ya. Yaudah, nanti aja dulu. Untuk jersey Monza ini home-nya merah ya, benar ya. Ya udah aman, kita gunakan pemain-pemain, waduh pemain utama lagi, pemain-pemain rotasi kita atau tim pengganti kita ya. Lazari, Pellegrini aman, oke, okay. Fernandes ini sayang banget sih sebenarnya sih, Gonzalez nih ya, aduh nama panjang gue lupa lagi ya, oke, okay. Terrier dan Retegui, oke, okay, kita bisa langsung saja masuk ya, rotasi Rovella ya.
yang ada di tengah. Cuman bentar, sebentar, sebentar. Kita ini udah kehilangan Berardi juga kan ya. Rolesnya pasti akan berubah ini. Oke, ini Rovella, Trapesi, Rovella. Oke. Ini left, aduh curve-nya 70 lagi. Sudah. Aku Trapesi juga sih. Ini sama-sama 76 ya. 85 short pass, long pass 86. Oke, kalau itu Rovella saja deh. Ya. Penalti Gonzales ya. 85 itu dia. Oke, aman. Yuk. Stadio Olimpico, jurnata ketiga, Serie A Italia, Lazio atau Lazio menghadapi Monza. Ya, bermain di Stadio Olimpico, kita menjamu tamu kita Monza. 13 September 2026, referee Federica Pinicioli, ultimate 5 menit clear. Let's go. Nicolas Gonzalez ya. Namanya ya. Ya. Tidak ada juga scan pemanasan atau warming up ya. Oke, kita bisa aktifkan dulu kalau gitu. Audio untuk disable all music for streaming purpose. Kita dengarkan anthem dari Serie A Italia. Yuk, jurnata ketiga. Stadio Olimpico menghadirkan laga SS Lazio, tuan rumah. Lazio menghadapi AC Monza. Ivan Provedo. Ya. Dan tunggu, akankah mampu anak-anak SS Lazio Latium ini mendapatkan sebuah kemenangan dan juga clean sheet kembali ya. Dan setelah ini, setelah pertandingan ini kita langsung dihadapi atau dihadapkan oleh partai yang cukup penting dan juga cukup besar ya, Grande Partita juga ya. Tapi bukan di Serie Italia ya, sebuah big match di UEFA Champions League perdana ya. Partai perdana di musim ini tentunya. Kompetisi tertinggi Eropa, UEFA Champions League menghadapi Paris Saint-Germain. Kita akan lihat Paris Saint-Germain dengan pilihan Mbappe-nya ya. Ya. Dari Generosa, anthem dari Serie Italia. Mari kita dengarkan. Dua tim. Dan ini dia, line up yang kita bawa. Line up, rotasi kita atau line up kedua kita. Rovedal, posisi penjaga gawang. Leite, Relvas, Chaloba. Pellegrini, Lazari. Rovella, Fratesi, Zaccani, Gonzalez. Dan juga Martin Terrier. Sesi foto bersama anak-anak SS Lazio atau Latium. Gak pada gelap ya. Dan ini dia AC Monza. Kita akan segera melihat line up yang mereka bawa. Ini dia manajer mereka, Paladino. Menetapkan formasi 3-4-2-1. Nunes jadi penjaga gawang mereka. Arboni, Cuesta, Phillips. Tiga central back mereka. Taylor, Kolpani, Clifford, McNeil, Muriqi, Wesley, dan Burkhardt untuk striker mereka. Langsung dari Stadio Olimpico, giornata ketiga Serie A Italia musim 2026-2027. SS Lazio atau Latium menjamu tamunya AC Monza. Enjoy the game. Sudah dilakukan tadi kick off. Babak pertama oleh seorang Martin Terrier. Patesi kali ini. Patesi dia sprint ke depan. Davide Fratesi, umpan crossing dia berikan pada seorang Martin Terrier. Tadi maksudnya, ini dia, ini, oh, Martin Terrier, luar biasa, 1-0. SS Lazio unggul. Melalui kaki dari seorang striker dari asal Prancis, Martin Terrier. Kita lihat sekali lagi, ini dia. Oh. Sebuah first time ya. Nah, first time juga sih, two time. Dua kali sentuhan ya. Two touch ya, luar biasa. Martin Terrier membuka keran golnya di musim ini tentunya. Orang Martin Terrier, luar biasa. 1-0, tuan rumah unggul sementara.
atas tamunya. AC Monza, ya ini dia, Martin Terrier. Gak dikasih tahu itu berapa jumlah golnya ya. Ini sih baru gol perdana sih, tampaknya ya. Kali ini Muriqi. Masih Muriqi, mencoba ngutak-atik dia. Justin Clifford, berikan pada Wesley. Nah, ada dong bang. Pellegrini. Berikan dia pada seorang, aduh. Oh, bagus sekali. Yah, apa sih itu sih? Oke, Fratesi kali ini. Dengan kecepatannya, luar biasa. Fratesi, coba tendangan. Oh, power shot ya tadi ya. Dilakukan oleh Davide Fratesi. Hampir saja. Buka kembali. Atau memperlebar jarak tadi. Dengan golnya. Seorang Davide Fratesi. Oh, baik sekali tadi seorang Lazari. Kali ini Zakani. Berikan dia pada seorang Manuel Lazari. Lazari kepada Terrier. Terrier ada Fratesi. Ah, astaga. Oh. Dispasi oleh seorang Nunes. Kiper dari AC Monza. Ini kiper udah mulai kiper siluman itu kayaknya tuh. Taylor kali ini intended Adam Taylor mungkin ya, atau aduh namanya gue lupa nama panjangnya. Oh, luar biasa Diego Leite. Sangat baik sekali. Oh, bagus. Alah lah. Ya, kali ini Taylor. Oh, baik sekali berikan dia pada seorang McNeil. Pada Muriqi. Muriqi berikan dia pada seorang Bukart. Bukart kepada Muriqi. Baik sekali Caloba. Astaga, sebuah pelanggaran. Berbahaya. Berbahaya. Akan dicoba diambil oleh seorang Taylor. Bahaya ini. Oke. Taylor. Oh, ternyata. Oh, sebuah tipuan. Oh, baik sekali. Astaga, bahaya. Masih bahaya. Kolpani kali ini. Kolpani, masih Kolpani. Oh, baik sekali Fratesi. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Masih baik sejauh ini ya. Tahanan dari kita intinya. Corner kick kali ini. Tadi coba diambil oleh seorang McNeil. Berikan pendek saja pada seorang Clifford. Justin Clifford. Ada Rovella. Baik sekali. Sangat baik. Hasilkan kembali sebuah tendangan corner. Untuk AC Monza tentunya. Waduh. Wah. Justin Clifford masih AC Monza. Mencoba. Phillips yang dituju. Pelanggaran itu om. Bahaya banget dah. Bukart. Masih sangat-sangat ngotot ini. Oh, bagus. Astaga. McNeil yang dituju. Allah. Oh, ada dong. Ada Greeny. Berikan dia pada seorang Patesi tadi, Zakani kali ini. Umpan dia pada seorang Gonzales, Nicolas Gonzales. Masih Gonzales. Umpan crossing dia. Ah, berikan pada Terrier. Ini dia, Rovella. Oh my God. Masih mampu. Antisipasi dengan baik tadi. Zakani kali ini. Ah, Nunes. Mampu. Antisipasi sebuah save yang sangat brilian tadi. Tuh. Buat tendangan dengan skill yang tinggi tadi dilakukan oleh seorang Zakani. Zakani kali ini. Kapten kesebelasan. Zakani membentur tiang. Astaga. Kolpani kali ini. Cepat sekali ke depan dia. Berikan pada Bukart. Bukart yang dituju. Masih Bukart. Mencoba. Aduh, bahaya ini. Wah. Astaga, 1-1. Ya, McNeil membuyarkan clean sheet kita. Sebuah serangan balik yang baik sekali dilakukan oleh anak-anak AC Monza tadi. McNeil, game on, 1-1. Oke. Monza Senyo.
Egnel itu potong-potong dah mausernya deh. Oke, kali ini Fatesi berikan pada seorang terrier, luar biasa terrier. Belakang lagi kok. Nicolas Gonzalez kali ini yuk. Gonzalez bisa lah yuk. Gonzalez luar biasa. Luar biasa Gonzalez. Masih Gonzalez sendiri. Waduh. Tendangannya kok begitu amat ya. Gak jelas deh. Mau tendangannya. Kali ini Taylor. Berikan pada Wesley. Dudukan 1-1. Di menit 41. Wesley kali ini. Masih Wesley. Ada dong. Bagus sekali. Oke, offside dong. Oke. Kita matikan dulu ya untuk audio. Dan setting kita ke audio. Ini benar-benar deh untuk kita kok nggak pernah dapat handsball lagi ya. Jangan-jangan dia dinonaktifkan. Aduh, Caloba melakukan sebuah kesalahan, Bung. Wesley. Wah, gila. Provedol masih mampu tadi. 2 menit waktu extra time. Berikan lewasit babak pertama ini. Kedudukan masih imbang 1-1. Sangat riskan ini ya. Sebuah kesempatan luar biasa, hampir saja Buriki ya. Balik corner kick. Udah. Corner kick masih. Bagus sekali ini Fratesi. Berikan dia pada seorang Zakani. Zakani kepada berakhir. Tidak sempat kita terrier tadi ya. Oke. Ini kan babak pertama. Selesai dengan kedudukan sementara 1-1. Davide Fratesi ini disorot ya. Oke. Kita bisa langsung saja masuk ke pertandingan babak kedua. Roma bermain imbang sementara di babak pertama ya. Bologna unggul, Parma imbang juga 1-1, Salernitana dan Sassuolo 0-0 juga masih. Oke. Okay. Langsung saja masuk pertandingan babak kedua. Dilakukan tadi seorang Bukar tadi ya. Baik sekali Terrier. Sebuah intercept yang baik sekali. Zakani. Umpan dia kepada seorang Al-Azhari, luar biasa Al-Azhari. Santai dulu, Bang. Terlalu Bang. Menit 47. Bukan Provedol tadi, sebuah save yang sangat gemilang. Usianya sudah tidak muda lagi ya, 32 tahun. Kali ini Rovella. Berikan pendek saja pada seorang Zakani, umpan crossing. Aduh, jauh banget crossingnya. Dan Leite. Tuhan, gak pernah ada lagi. Bener-bener deh. Ini harus kita benerin nih kayaknya nih ya. Justin Clifford. Bagus. Pellegrini tadi ya. Sebuah intercept yang mahal sekali. Dan ini dia. Kembali masih mampu. Anak-anak AC Monza tadi membaca arah bola. Dan dilakukan oleh seorang Martin Terrier. Lazari kali ini. Luar biasa Lazari. Berikan dia pada Rovella. Berikan pada seorang Zakani. Zakani kepada Fratesi. Fratesi! 1-2, kedua 1. Luar biasa. Yo. Tapi deh Fratesi, come on. Come on. Kumpul kembali kita. Lalu seorang Davide Fratesi. Sangat luar biasa. Come on. Awas, dapat. Aduh. Kuat banget nih. Meriki ya. Ada Lazari dong, Bang. Mau kemana? Diego Leite kali ini. Berikan dia pada seorang Terrier. Terrier umpan dia kepada seorang. Ini dia. Oh my God, Zakani. Hampir saja tadi. Radonjic. Oke. Masuk, matikan seorang Wesley. Untuk AC Monza. Corner kick kali ini. Zakani. Masih Zakani. Ini dia. Zakani.
nih, terlalu memaksa. Matia Zakani ya. Calvert-Lewin kali ini masuk menggantikan suara Muriqi. Dominic Calvert-Lewin ya, main Inggris. Bermain di AC Monza itu juga sudah cukup lama loh seorang Calvert-Lewin ya. Yo, Gonzalez kali ini. Allahu Akbar, Gonzalez jelek banget mainnya dah. Sumpah. Dapat. Astaga, nama lu lagi. Bukart kali ini. Berikan dia pada seorang Dominic Calvert-Lewin. Taylor. Bahaya. Oh, ada tapi Rafaela luar. Ah, Allah. Dapat lagi, bagus banget Caloba. Sangat-sangat baik. Terrier kali ini. Oh, bagus. Ini masuk. Oke, okay, come on Gonzalez. Gonzalez. Ah! Hampir saja. Hampir kok mandul Eke di situ ya? Enggak ada lagi berarti ya. Waduh, kita krisis main sayap ini kalau gitu. Oke, okay, kalau gitu Lauriente masuk. Coba Terrier udah golin belum tadi ya? Udah kan ya? Oke, okay, Fernandes boleh masuk. Yo, come on. Lauriente dan Fernandes ya. Faro Fernandes. Ayo, come on. Corner kali ini kembali. Berikan pendek saja pada seorang Amatia Zakani. Luar biasa Zakani. Zakani! Oh my God. Tiang gawang kembali. Azari kali ini. Berikannya pada seorang Afratesi. Nicolò Rovella. Nicolò Rovella! 3-1. Baik sekali. Luar biasa. Dua central midfielder kita berikan sebuah gol. Unggulan untuk tim ibu kota Italia ini. Pasukan biru langit, luar biasa. Vitale boleh masuk, yuk. Menghentikan seorang Fratesi ya. Rovella, luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Sangat baik sekali. Fratesi. Ya, ini dia pemain muda kita ya. Yang kita harapkan bisa bersinar tentunya. Seorang Vitale. Kita tunggu tampilan dari seorang Vitale. Yang sudah mempunyai Pro Rating 71. Duh, gak mau lagi Fratesi tadi. Ya, kali ini masih seorang McNeil. Baik sekali McNeil. Astaga, oh luar biasa. Opela. Berikan pada seorang Vitale. Oh, ini. Astaga, gak mau. Ya. Oh, bahaya. Kali ini AC Monza mencoba. Calvert-Lewin, Dominic Calvert-Lewin. Baik sekali, Felipe Relvas. Yo. Ini dia. Waduh. Buang. Oke, okay, good. Aduh. Astaga. Monza. Otot banget ini Monza ya. Menit 80, 10 menit waktu normal. Bisa kita akhiri pertandingan ini. Aduh. Oh, pelanggaran. Pelanggaran jelas. Jelas pelanggaran. Ah, kartu kuning, Bang. Diego Leite. Oke. Jelas itu sebuah pelanggaran, gua tahu kok. Ya, bahaya ini. Tunggu saja di sini. Oke, dapat abangku. Ah, gila banget ya, emang. Ah, gila emang. Ngotot banget mereka emang dari gol. Kembali ya seorang McNeil ini ya. Astaga. Aduh. Oke, McNeil. Race dia. Terrier. Ini pada Zakani. Oh, si Fratesi belum main dong kalau begitu ya. Ayo dong. Oh, bagus sekali Vitale. Ini 7. Terrier kali ini.
Si Terrier. Oh, kan enggak ada handsball. Aduh, kacau ini. Oh, awas, 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 awas. Aduh, bahaya banget. Waduh, bahaya banget. Gokil, gokil banget. Hampir aja. Dapat, good. Ah, gila sih. 3 menit lagi, ayo. Boleh rating gue deh, masuk yuk. Ayo, 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 ayo. Aduh, rating gue-nya. Nah, ini lagi. Harus target player dia. Striker. Target player. Yuk, stay forward. Oke, kesempatan terakhir untuk AC Milan nampaknya 3 menit waktu extra time. Katanya gue masuk, matikan suara Martin Terrier, ayo. Fokus, fokus, fokus. Kayak ini. Oke, dapat. Oh, bagus banget, yuk. Vitale yang ditujuh. Oh, luar biasa. Ada lagi ya. Habis hit. Oh, ada dong Relvas-nya. Oke, aman, aman, aman. Selesai, yuk. 7 poin. Kita amankan. Masih belum terkalahkan. Poin sempurna. Tempatkan anak-anak SS Lazio. 26 menit, oke. Jurnata ketiga ini. Ya, Zakani. Tem 5, tapi tidak ada golnya. Gokil. Oke, ya. Martin Terrier, Davide Fratesi, dan Nicolò Rovella. Dan brace dari seorang McNeil untuk AC Monza. Ya, cukup untuk bisa membawa timnya unggul pada pertandingan kali ini. Oke. Kita bisa lihat statistik 50% berbanding 50% berimbang kedua tim. Oke. Untuk man of the match McNeil. Oke, 86 dua golnya. Takui ya. Rovella 1 gol 1 assist 83. Oke, tidak apa-apa. Post match interview. Roma tertahan 1-1 dengan Bergamo Calcio ya. Grazie mister, è un piacere averla ai nostri microfoni. Oke. Okay. Waduh, masih konten lagi ya. How worried were you in the closing minute? Best balls in us, ya. If we are worried about the fact, keep making chances there, strike. Her. Never let up. Thank you. Ya, Champions League ini ya. Ini nggak bisa kita iniin ya untuk suaranya di UEFA Champions League ya, karena masuk ke copyright nanti untuk di pertandingan sebelum di scan sebelumnya ya. Oke, satu inbox kita lihat. Beruato negotiation breakdown. Oke. Siapa sih tadi yang mencoba pada Hellas Verona, oke. Okay. Ya, kita bisa langsung masuk pertandingan perdana kita di kompetisi UEFA Champions League tentunya ya. Menghadapi Paris Saint-Germain. Oke, okay, ternyata kontrak Paolo Ricci udah enggak apa-apa. Silahkan Anda angkat kaki. Oke, okay, kita press conference terlebih dahulu untuk partai perdana kita di UEFA Champions League di grup H. Menghadapi Paris Saint-Germain. Ayo, 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 ayo. Grup Bayer Leverkusen, oke. Confident you can kick off with a win. There are two how we match up. Yeah. What's the mood? Champ now is prepare of Paris Saint-Germain. Take Paris Saint-Germain. Your ways respect opponent. Oke, okay, happy sih itu. Oke, okay, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Objektif kita udah reasonable ya, 82 objektif kita ya, tinggal kita amankan ini. Ini dia ya, get the win cup match dan sign a 3 player board in South America, 3 crucial player. Oke, okay. yuk saya tim utama tentunya ya, dan ini PSG akan memakai jersey mana ini? Jersey ini sih aman sih, sebenarnya sih alternatif away, soalnya putih ya udah.
Dari si Holmes aja kalau begitu ya. Tidak bisa lagi. Wah, bikin pemain apa ini? 26 siapa ini? Wah, Enzo ya. Enzo Fernandez. Oke, benar. 26 nomornya, wadah. Mbappe, Van Nielsen, De Bruyne. Walah, lah, Darder. Diop, Martinez, De Bas, Hakimi, Estupindan. De Gea. Astaga, De Gea loh. Kita mereka. Oke, tidak gentar kita. Kita hadapi saja ya. Lorente, Gonzalez, Zagano. Iya, benar-benar kita kekurangan winger ini kalau begitu ya. Kita bisa langsung cari aja nanti deh, langsung ya. Oke, Stadio Olimpico, 16 September 2026. Rivri, Esben, Skobben, John Berg ya. Ultimate, 5 menit clear. Ini wasitnya dari Denmark kayaknya ya. Oke, pertandingan perdana atau pertama UEFA Champions League musim 2026-2027. Lazio menghadapi Paris Saint-Germain di grup H ya. Oke, let's go. Ini 41 cukup sih kayaknya, kita setengah 6 kelar ini ya. Matteo Guendouzi. Ini Matteo Guendouzi yang kita bawa ya. Oke, okay, short pass-nya 95, oke okay banget ya. Oke, okay, kita bisa lihat scan warming up pasti ada, oke. Okay. Federico Valverde, ya. Sudah sangat bersiap, bisa mainkan laga ini tentunya. Kylian Mbappe, ini juga sangat berbahaya pemain satu ini tentunya. Kita harus waspada. Yuk, kita bisa aktifkan dulu. Audio, kita bisa dengarkan anthem dari UEFA Champions League tentunya. Waduh. Oke, aman. Yuk. Stadio Olimpico menggelar partai perdana di grup H musim UEFA Champions League musim 2026-2027. Lazio menghadapi PSG atau Paris Saint-Germain. Dua tim sudah masuk ke lapangan pertandingan. Pertandingan akan segera akan dilangsungkan. Kita dengarkan dulu anthem. Aduh, ilaha illallah ini ya. Ah, 2 menit ini pasti sudah. Oke. Hey. Ada-ada aja dah nih headsetnya. Asem banget dah. Yuk. Kevin De Bruyne. Luar biasa pemain-pemain mereka. Enzo Fernandez ya. Yang sangat tidak mirip ya generic face-nya, astaga, astaga. Ya, ya. Achraf Hakimi. De Gea. Ya. Jadi pemain kita ya, Noni Madueke, Giacomo Raspadori, Guendouzi tadi ya. Dan ini dia line up yang kita bawa tentunya. Coach, seorang coach ASM tentunya Douglas Samawi ya. Dan pemain cadangan kita. Dan ini dia menggunakan formasi 5-4-1. Romagnoli, Bastoni, Casale masih menjadi 3 back sentral kita. Spence, Di Marco di back kanan kiri kita. Guendouzi, Valverde, Rodrigo, Madueke dan seorang Giacomo Raspadori. Satu tim bersama. Diajang paling bergengsi di Eropa tentunya UEFA Champions League. Nah, ini dia anak-anak di PSG, Paris Saint-Germain. Kevin De Bruyne di sana. Kin Hoss ya. Dan ini dia coach mereka, Christopher Galtier. Coach mereka Diogo Costa, ya Ilias Busni. Oke, menggunakan 5-3-2 ya. Diop, Kin Hoss, De Bas, Hakimi, Estupinan, Darder, Fernandez, De Bruyne, Enzo Fernandez, Evan Nilsson, dan Mbappe. Sisi penyokong mereka, David De Gea. Langsung dari Stadion Olimpico, Roma, Italia. Partai perdana di grup H, UEFA Champions League musim 2026-2027. SS Lazio, menghadapi tamunya, Paris Saint-Germain. Enjoy the game. Romagnoli tadi, baik sekali ya. Bastoni kayaknya sih yang kredit tadi ya. Kita bisa kredit. Asale kali ini. Dikannya pada Jets fans. Ah, Spence tadi maksudnya kepada seorang Rodrigo ya. Kita akan tunggu penampilan dari Rodrigo. Oh, kali ini De Bruyne. Kevin De Bruyne masih.
digantinya pada seorang Mbappe, Evan Wilson yang 7. Wah, bahaya. Ada dong, Mas. Santai. Guendouzi. Berikan pada seorang, ya, Di Marco. Di Marco kepada seorang Madueke. Luar biasa. Kosong ini, Bang. Madueke. 1-0. Luar biasa. 1-0 untuk SS Lazio. Noni Madueke. Buka gol unggulan di kompetisi ini tentunya seorang Noni Madueke, winger kiri asal Inggris tentunya. Luar biasa. Dan nomor punggung barunya 17 ya. Buka keunggulan. Come on. Noni Madueke. Van Nielsen kali ini. Enzo Fernandez. Berikan pada masih Enzo. Berikan pada Darder. Masih Darder kepada Enzo. Kevin De Bruyne 7, berikan dia pada seorang Mbappe. Ada baik sekali Casale tadi. Berikan pada seorang Di Marco tadi Guendouzi. Oh, baik sekali Raspadori yang ditujuh kali ini. Astaga, debas tadi, debas ya. Luar biasa. Mbappe kali ini coba melewati seorang Nicolo Casale. Ah, bagus sekali. Ah, masih tapi anak-anak APSC memegang kendali. Kevin De Bruyne berikan dia pada seorang Evan Nielsen. Balik pada De Bruyne. Masih De Bruyne. Ah, mampu tadi sebenarnya oleh seorang bahaya ini. Dardar. Bahaya Donnarumma. Ya, Donnarumma pemain mantan pemain PSG ya. Baru sadar gua ya. Oke. Okay. Berikan performnya luar biasa seorang Gianluigi Donnarumma. Ya, Enzo Fernandez kali ini bagus sekali. Waduh, bahaya ini. Oke, dengan Bueke tadi. Kali ini ada seorang Raspadori. Berikan dia pada Bastoni. Bastoni kepada ini dia, berikan dia pada seorang Madueke. Nggak kelihatan Rodrigo-nya ini. Ini dia. Sebuah crossing tadi dari seorang Madueke. Mampu diantisipasi oleh seorang David De Gea. Oh, bagus. Guendouzi. Berikan dia pada Di Marco. Kepada Guendouzi kembali. Federico Valverde. Sebuah tendangan tadi. Hampir saja. Mampu memberikan gol kedua untuk SS Lazio. Oh, sebuah save yang sangat krusial tadi. Dilakukan oleh seorang David De Gea. Kali ini, Madueke. Umpan dia kepada Raspadori tadi maksudnya. Ah, Dardar mampu tadi. Ya, kembali De Bruyne kali ini. Asik Kevin De Bruyne. Oh, bagus sekali anak-anak kita. Posisi bertahan. Federico Di Marco kali ini. Berikan pada Guendouzi. Guendouzi masih Guendouzi. Alah, Guendouzi. Terlalu bersemangat. Tidak memperhatikan tadi. Sebuah pressure yang sangat tinggi. Romagnoli ngapain di sini, Om? Balik. Nah, kali Martin Hoss. Masih mencoba. Lewat Mbappe kali ini. Mbappe coba melewati seorang Romagnoli. Ada Evan Nielsen. Ada dong Bastoni yang 7. Oke, bagus banget. Casale berikan pada Jetspens. Yuk, Jetspens, yuk. Berikan dia pada Rodrigo. Ayo, sentuhan pertamanya Rodrigo. Come on, masuk. Astaga. Ah, nggak mau. Ah, ayah banget ah. Enzo kali ini. Anak-anak Paris Saint-Germain. Masih mencoba. Bahaya ini. Mbappe. Masih Mbappe. Berikan dia pada seorang Enzo. Ah, bagus sekali. Dapat Donnarumma. Luar biasa. Berikan dia pada seorang Jets fans. Oh, di marking ini ya Rodrigo-nya ini. Oh, lewat ini. Rodrigo! Luar biasa. 2-0. Langsung memberikan impact sangat luar biasa. Rodrigo
winger asal Brazil ini. Luar biasa. 2-0 untuk Lazio. Kaki dari seorang Rodrigo. Umpan yang baik saya dari Raspadori tadi. Luar biasa, sangat luar biasa. Unggul 2-0 sementara. Tuan rumah Lazio atau Latium atas tamunya PSG Paris Saint-Germain. Mbappe kali ini. Masih Mbappe, Kylian Mbappe. Belakang dia pada seorang Estupinan, kepada Enzo Fernandez. Masih Enzo. Berikan pada Dardar. Ah, baik sekali. Romagnoli tadi, Di Marco kali ini yang ditujuh. Ada Raspadori. Masih Raspadori, umpan dia kepada seorang Di Marco. Di Marco. Aduh, kenapa ke situ abangku, abangku? Oke, berakhir. Oh, kita matikan dulu, belum mati ini ya audionya. Bentar, sampai enggak lihat gua udah berapa menit itu ya. Oke, aman. Yuk. Babak pertama yang luar biasa untuk SS Lazio ya. Slow day at the office seorang Kylian Mbappe ya. 46 menit, possession rate 0% ya. 0% semua itu, 0-0 semua ya. Seorang Kylian Mbappe. Oke, pertandingan lainnya Chelsea unggul 1-0 atas Leipzig. Sporting Lisbon dan Fenerbahce 1-1. Valencia 0-0 dengan Copenhagen, Liverpool dan Bayern Munchen unggul. Bayern Munchen saat ini 1-0. Mönchengladbach unggul dari Rangers 1-0. Oke. Bisa langsung saja masuk ke pertandingan babak kedua. Skor sementara unggul tuan rumah SS Lazio atas PSG 2-0. Madueke kali ini Madueke terlalu bersemangat. Markin Host kali ini kapten kesebelasan dari PSG. Tidak pada Debas. Ada Enzo. Balik pada Enzo. Berikan dia pada Estupinan. Estupinan masih. Berikan dia pada seorang Mbappe. Kepada Evan Nilsson. Masih Evan Nilsson. Ada. Oh, bahaya ini. Walalala. Enzo Fernandez. Luar biasa Casale. Menutup ruang tadi. Dilakukan oleh seorang Enzo Fernandez. Corner kick kali ini. Kevin De Bruyne. Berikan pendek saya pada seorang Enzo Fernandez. Jaga ketat oleh seorang Guendouzi. Kevin De Bruyne. Aduh, De Bruyne bahaya bang. Ah, masih ada Donnarumma. Lewati tadi seorang Bastoni. Luar biasa Kevin De Bruyne. Tapi tampilan yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh kiper kita, Gianluigi Donnarumma. Yang merupakan kiper dari mantan timnya ya. Yang kita hadapi ini Paris Saint-Germain intinya. Kembali. Wah, goal kick ya. Romagnoli. Tidak pada Di Marco. Romagnoli. Kali ini ada seorang. Oke, baik sekali. Raspadori. Lewati dia. Masih mencoba melewati Raspadori. Tadi maksudnya. Astaga. Fairnya juga belum kelihatan ini. Kalah di tengah kita. De Bruyne sama Enzo sangat luar biasa. Oke, De Bruyne kali ini. Berikan pada Estupinan. Masih Estupinan. Baik sekali Estupinan kepada seorang Enzo Fernandez. Kepada seorang Mbappe. Awas, berbahaya ini. Mereka tetap tidak gentar. Untuk bisa mengamankan atau bisa mencuri gol. PSG ya. Asale. Berikan pada seorang Valverde. Valverde kepada Guendouzi. Guendouzi luar biasa kepada seorang Raspadori. Raspadori 3-0. Dahsyat. Sangat baik. Giacomo Raspadori. Luar biasa. Iya bang. Anda memang nomor 10. Giacomo Raspadori. Luar biasa. Luca Pellegrini boleh kita mainkan untuk bisa menggantikan seorang Federico Di Marco ya.
Oke, luar biasa Raspadori. Buka keran golnya di kompetisi tentunya. Yuk. Setelah ini ada Giornata keempat ya, menghadapi Spezia. Kita away ke Spezia intinya. Mbappe kali ini. Oh, mampus sekali. Ah, semua pelanggaran. Verde tadi. Oh. Wah, Stupinan. 3-1. Ya. Baik sekali. Sangat baik Estupinan tadi. Mengamankan sebuah peluang ya dari ya. Luar biasa. Buah header tadi ya. Oke, 3-1 kali ini. Dudukan sementara masih unggul SS Lazio. Aduh, Eke. Juga pada Luca Pellegrini. Mendozi yang ketujuh. Raspadori. Oh my god. Pasti ada seorang David De Gea tadi. Mampu mengontrol dan meng-chef tadi ya. Omi Madueke. Coba di nantikan oleh seorang Nicolas Gonzalez. Rodrigo kali ini. Rodrigo. Ah. Hampir saja Rodrigo ciptakan brace-nya ya. Davide Fratesi boleh masuk yuk. Ayo bang, ayo bang. Menit 70 ya. Terus lakukan sebuah rotasi tentunya. Kali ini Valverde berikan pada seorang Giacomo Raspadori. Raspadori! Luar biasa, sangat luar biasa ya. 4-1 Giacomo Raspadori Bali catatkan namanya di papan skor. Revo Calobah. Aduh, tar dulu, kita boleh ya, udah kita boleh rotasi ya, udah 4-1 udah aman banget ini sih ya. Oke, Gonzales boleh ya. Ganti seorang Madueke. Aduh, provider kenapa gue bawa ya? Sudah, oke, aman. Yuk, 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 yuk. Sangat luar biasa. Giacomo Raspadori. Brace dia. Madueke. Gantikan oleh seorang Nicolas Gonzalez. Yuk, 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 yuk. 4-1 kita unggul. Luar biasa. Tim sebesar PSG ini ya. Mbappe kali ini. Mbappe masih berikan pada seorang Enzo Fernandez. Kevin De Bruyne yang 7. Ashraf Hakimi tadi. Astaga. Kuat sekali Ashraf. Ada Pellegrini luar biasa. Ini 74. Waduh udah 58 ini. Kayaknya kita akan terpotong ya sedikit ya. Ah, bagus banget Raspadori kali ini. Ayo Raspadori, come on. Mana ini? Ah, Raspadori tadi maksudnya. Ayo, masih, masih bisa. Oh my god. Alah, 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 Rodrigo yang 7. Ah, tidak mampu tadi. Alah, 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 alah. Oh, bahaya kali ini Evan Nilsson. Ada dong seorang asale. Valverde. Bikin pada Jets fans. Alah, 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 alah. Oh, luar biasa Jets fans. Super crossing dia. Ah, itu harusnya. Aduh. Oke. Okay. Oh belum ya. Belum, belum guys. Gue kira tadi udah 59. Satu menit. Menuju satu jam pertama ya. Kita akan start dulu nanti. Rodrigo kali ini. Masih Rodrigo. Rodrigo. Oh my god. Astaga. Masih 19 detik. Oke, okay, santai. Waduh, bahaya. Waduh, waduh, waduh. Waduh. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Ada Kasale luar biasa. Buang, buang, buang aja dulu. Oke. Oke, bagus banget. Gonzales kali ini. Nicolas Gonzales. Oh, umpan dia. Umpan aja. Aduh, nggak mau. Oke, guys. Ya, menuju 20 detik. Ya, menuju 1 jam pertama kita amankan dulu ya. Kita amankan dulu untuk pertandingan. Menit 85.
5 menit waktu normal untuk bisa menyelesaikan pertandingan ini ya. Kita amankan dulu. 1 jam lanjut ya. Ini dia ya, menghadapi spesies ini ada 3 nih. Kita akan ini ya. Pencet gue tadi share, kurang asem. Oke, kita bisa amankan dulu ya. Ayo banget dah. Kita bisa aktifkan dulu untuk kita dengarkan anthem Serie Italia. Ah, pencet tadi share-nya. Aduh, ya udah enggak apa-apa. Kita edit 3 kali nanti ya untuk rekaman ini. Yang penting pertandingan ini terekam ya. Mudah-mudahan sih pertandingan menghadapi PSG tadi sampai selesai ya, kita dapatkan ya. Dan gol dari Kylian Mbappe tadi. Aguero. Mbak Musa. Nicolas Gonzalez. Real fish itu ya. Nicolas Gonzalez ya. Saloma. Jennifer Alvas. Leonidas Sergio, Amir Lanzari, dan Ivan Provedo, dan seorang Tia Zakani. Ya, bermain di sore hari ini ya, menjelang maghrib ini ya. Ya, itu dia seorang Coach ASM, ini ya. Kamu gak ngaji, nak? Gak ngaji. Hah? Apa? Lagi puyeng. Puyeng kenapa sih? Ya, the team sudah melakukan jabat tangan. Tanda pertandingan akan segera dilangsungkan. Halo guys. Par nih, katanya lagi puyeng nih guys. Spezia, manajer mereka Semplici menggunakan formasi 4-3-3. Alemdar, penjaga gawang mereka. Nicolo, Christoph, Reka, Jaler untuk defender mereka. Uribe, Maleh, dan Agudelo di posisi midfielder mereka. Ndoye, Skade, dan Nzola front three mereka. Oke. Okay. Dan ini dia line up yang kita turunkan, line up rotasi, line up kedua kita. Provedo posisi penjaga gawang, Relva, Sergio, Chaloba, Hernandez, Lazari, Rovella, Davide Fratesi, Colas Gonzalez, Matias Zakani, dan Martin Terrier. Langsung dari Stadion Generic milik AC Spezia ya. AC Spezia, Spezia ya. Giornata keempat Serie A Italia musim 2006-2007. Spezia menghadapi AS Lazio. Selamat menyaksikan mereka kali ini. Oke, kita bisa cari clean sheet juga ini di sini ya. Kalau bisa guys, tunggu saja, kita lihat saja. Oh, kali ini Skade. Masih Skade. Coba dia Skade berikan dia ke belakang pada Jaler, Jaler ya. Jaler kepada Matheus. Matheus pada Nzola, ada Chaloba luar biasa. Provedo kepada seorang Leonidas Sergio. Sergio kepada Fratesi. Fratesi kepada seorang Terrier. Luar biasa Terrier. Astaga, Martin Terrier tadi maksudnya. Mencoba untuk melewati tadi back tengah dari seorang dari tim Spezia. Elvas baik sekali. Berikan pada Chaloba. Chaloba kepada seorang Terrier. Kali ini Terrier, masih Terrier. Nicolas Terrier. Ah, Martin Terrier. Nicolas lagi. Sabar nak, sabar nak. Zola kali ini. Player debut seorang Doye ya. Untuk Spezia. Aduh, dapat dong. Astaga. Skade. Berbahaya. Buang saja, buang. Amankan saja. Baik sekali. Pada Zakani. Ah, gila banget spesialnya ini. Ada. Oke, bagus banget. Allahu Akbar. Doye, ada Sergio, luar biasa. Masuk, Bang. Oke. Lazari yang dituju. Masih Lazari, luar biasa Lazari. Aduh, Lazari. Sabar. Berikan dia pada seorang Fratesi, Davide Fratesi. Lazari. Berikan pada Gonzalez. Nicolas Gonzalez. Ini dia. Allah, ayo. Oke. Rafael. 1-0. Luar biasa.
Nicola Rovella. Bagus lah. Bali menunjukkan performa yang sangat luar biasa. Defensive midfielder kita ini, seorang Nicola Rovella, luar biasa. Central midfielder sih jatuhnya ya, seorang Rovella. Tapi lebih ke belakang memang. Nicola Rovella. 1-0 untuk SS Lazio, Latium. Atas tuan rumah, Spezia. Yuk. Ya, Skade kali ini. Baik sekali Alvaro Fernandes. Yo Fernandes. Bikannya pada seorang Matias Zaccani. Masih Matias Zaccani. Umpan kepada seorang Gonzalez. Allahu Akbar. Sundulan apa itu mas? Mas. Astaga, jauh banget akurasinya. Nicolas Gonzalez tadi. Alemdar kali ini. Jauh ke depan. Oh, Sergio tadi. Jaga Mandoye. Jaga tadi oleh Fatesi maksudnya. Wah, bahaya. Ah, Real Fast luar biasa. Jaga pada Sergio. Pada seorang Rovella. Luar biasa Rovella melewati satu pemain. Berikan dia pada seorang Martin Terrier. Luar biasa Terrier. Terrier. Ah, Ada yang mana yang dikasih? Fratesi kali ini. Ada Fratesi kembali, Fratesi. Coba sebuah tendangan dan masih bisa mampu tadi anak-anak Spezia. Oh, kali ini Skade. Aduh, hampir aja Zola kali ini. Aduh, bahaya. Ayo Agudelo. Berikan pada Skade. Masih Agudelo. Serang kita. Berikan pada Skade. Bang, mati sendiri. Kok kemana, bang? Ini 32. Nicola Rovella. Kembali kita lihat gol yang terjadi. Seorang Nicola Rovella luar biasa. Povedo. Ikan pendek saja kepada seorang Caloba. Ada Alvaro Fernandes. Kepada seorang Rovella. Pratensi yang dituju. Ya Allah. Oke, bagus banget. Yuk Pratensi. Terrier maksudnya. Ikan pada Fratesi. Fratesi. Ah, lagi. Lagi, Bang. Lagi. Ah, Davide Fratesi. Masih mampu tadi dimentahkan oleh seorang Alemdar, jaga gawang dari Spezia, luar biasa. Masih 1-0. Matias Zaccani kali ini. Matias Zaccani umpan ya, umpan crossing tadi maksudnya. Kade. Skade masih, alah. Baik sekali Skade, berikan pada Zola. Ada dong Lazari. Caloba. Rovella yang tuju, ada Martin Terrier kali ini. Martin Terrier, masih Terrier. Pada seorang Rovella, ini dia! Davide Fratesi. Dua central midfielder kita, sangat luar biasa. Bermain pada pertandingan Giornata keempat Serie A Italia musim 2006-2007 ini menghadapi Spezia, luar biasa. 1-0 sudah, kita unggul. Luar biasa. Melalui gol dari seorang Nicola Rovella dan juga Davide Fratesi. Baru saja terjadi tadi. 1-0. Menit ke-42, kita bisa amankan dulu audio ya. Sayang banget tadi, mudah-mudahan aja ada 3 rekaman ya, mudah-mudahan aja jangan sampai potong tadi lah. Agudelo kali ini. Agudelo tiga pada Zola. Baik sekali Fernandes. Alvaro Fernandes ya, sangat baik sekali. Fullback kiri dari Spanyol ya. Oh, Caloba. Rovella berikan pada seorang Nicolas Gonzalez. Masih Nicolas Gonzalez. Umpan dia pada seorang Lazari. Lazari kepada Nicolas Gonzalez tadi maksudnya. Tapi mampu tadi. Dan berakhir babak pertama. Half time whistle. Dudukan sementara 2-0 masih untuk keunggulan
sang tamu SS Lazio Latium, Davide Fratesi. Adah ilaha illallah. Aduh. Astaga. Oke. Harus banyak banget ngeditnya ini gue ini ya. Hah, ilaha illallah. Oke. Inter dan Salernitana bermain imbang 1-1. Sementara Sassuolo tertinggal 1-0 atas Monza. Kelas Verona dan Empoli 0-0 untuk pertandingan lainnya. Shirons match ya. Oke, kita bisa resume match. Pertandingan babak kedua. Dilakukan tadi oleh seorang Martin Terrier. Rovella kali ini. Sangat luar biasa Rovella. Baik sekali Rovella. Berikan dia pada seorang Fratesi. Ah, sayang Fratesi. Tebak tadi dengan mudah. Intercept yang sangat baik oleh anak-anak Spezia tadi. Zola berikan dia. Oh, Sergio. Mampu tadi. Ah, bagus banget sih umpan-umpannya ini. Oke, ayo masuk. Masuk, Bang. Ah, Terrier. Mateus kali ini. Berikan pada Skade. Ah, bagus banget. Oh, pelanggaran. Semua pelanggaran ya. Alvaro Fernandez tadi ya. Next fixture. Tadi Spezia menghadapi Sassuolo ya. Aduh, bahaya ini. Astaga. Kenapa itu sih? Oh, offside tampaknya ya. Tadi Alvarez bukan tadi ya? Mirip banget facial tadi. Oke, Caloba kali ini. Berikan dia pada seorang Rovella. Luar biasa. Kepada Terrier. Martin Terrier. Hernandez. Waduh, hampir aja itu umpan. Uribe kali ini. Matius Uribe. Berikan pada Agudelo. Spezia masih mencoba untuk mencari buah gol. Ditunggu tentunya. Lazari. Aduh, kasih kalah, Bang. Kemudian Lazari. Mencoba. Zola. Ada dong. Sergio Leonidas. Sergio. Luar biasa. Lazari kali ini. Cepat sekali pemain ini. Berikan dia pada seorang Davide Fratesi. Kembali kepada Lazari. Ya, masuk yuk. Abangku. Masuk, abangku. Oh, luar biasa. Ah, oke. Okay. Luar biasa ini. Belum. Bang. Oh, Terrier. Kita bisa langsung saja ganti ya, Terrier ya. Fratesi masuk. Sudah cukup waktunya ya. Striker. Intercept. Target player. Interception maksudnya ya. Revive. Di sentral. Oke. Okay. Terus boleh kita masukkan seorang Lauriente. Dan Alvaro Fernandez bagus sebenarnya. Tapi Pellegrini butuh waktu main ya. Oke. Okay. Yuk. Tiga pelatihan main. Rategui, Lauriente, Armand Lauriente, dan Luca Pellegrini masuk. Rovella dengan pendek saya pada Zakani. Rovella umpan crossing dia kepada Rategui tadi maksudnya ya. Fratesi kali ini. Fratesi, astaga. Lazari. Masih Lazari umpan crossing dia. Maksudnya tadi. Ya Allah, apa itu, Bang? Hampir saja sebuah gol bunuh diri tadi ya. Kita lihat ini dia. Sebuah save dari seorang Dogan Almendar. Luar biasa. Corner kembali. Zakani. Ikan pada seorang Rovella. Umpan crossing dia. Kepada seorang Real Fast tadi. Lauriente. Alarman Lauriente. Tampak tidak berkembang ini seorang Arman Lauriente ya. Gimana ini, Bang? Yo, Rategui, tunjukkan kalau lu mau main reguler. Aduh, untung nggak cedera itu tadi Elvas ya.
Maleh kali ini berikan pada Matius. Ibe Matius, oh luar biasa, Fratesi yang dituju. Zaccani berikan dia pada seorang Pellegrini. Pellegrini masih luka, Pellegrini. Ya Allah, maksudnya kepada seorang Fratesi tadi, Caloba kali ini, Fratesi. Ada Retegui, masih Retegui. Santai dulu, santai bang. Berikan pada Fratesi, Rovella, Rovella. Ah, Rovella. Tidak mau tadi. Oh, ada, masih. Masih. Aduh, bahaya ini kali ini. Gua serangan balik, Zola. Alah. Masih dikejar sama Leonidas Sergio. Dijaga ketat, bagus sekali. Bukan sebuah pelanggar. Astagfirullahalazim. Ini kenapa sih? La ilallah. Yaudah lanjut. Suka begitu dah ininya dah. Patesi kali ini yuk. Berikan dia pada seorang Lazari. Lazari masih. Masih Lazari. Umpan crossing dia tadi maksudnya. Menit 80. Kita bisa masukkan seorang Biruatu mungkin boleh. Ya, dan seorang Vitale ya. Ayo, boleh masuk yuk Vitale. Vitale tuh aduh siapa sih nol lagi. Gawat. Yuk. Biruatu masuk ya. Zaccani umpan crossing dia. Aduh, Ralfas tadi maksudnya. Aduh. Ada Biruatu. Pellegrini. Ikan pada seorang Rovella. Rovella, aduh terbaca om. Matheus Uribe. Bahaya ini. Ada Lazari, sangat luar biasa. Empat dia berikan pada seorang Vitale. Aduh, sudah keluar makan terlebih dahulu tadi. Metcalfe masuk, nantikan seorang Doye. Untuk Spezia. Terus tadi, Reka kali ini. Dapat lagi, ayo lagi. Gak mau. Kalau bahaya ini, Rolis. Bahaya. Ragu-ragu. Oke, Provedel masih mampu. Masih mampu, 2 menit. Thomas Basic masuk. Basic ini ya. Nanti kan sarang Skade. Kiper mereka maju. Alemdar. Ada ini. Ayo. Oke, kosong kipernya. Matia Zaccani yang dituju. Matia Zaccani kosong ini. Matia Zaccani. 3-0. Capitano Matia Zaccani. Luar biasa. Ya, udah kosong, Bang. Udah kosong, Abangku. Kipernya telat. 3-0. Kita dapatkan lagi sebuah clean sheet. Luar biasa. Ya. Sangat baik sekali. Ayo. Bisa yuk. Senyola. Apalah. Serah. Matia Zaccani. Ya. Berakhir. Clean sheet kita dapatkan. 3 poin juga kita dapatkan. Luar biasa. Masih poin sempurna di jurnata keempat ini. 12 poin kita kumpulkan. Luar biasa. Sangat luar biasa Lazio. Formnya di musim ini. Treble winner kita tatap. Tentu saja. Dengan harapan treble winner tentunya ya. Sangat luar biasa. Matia Zaccani. 1 time 1 gol. Ya. Tampilan yang luar biasa. Tunjukkan anak-anak bertahan kita tentunya juga. Rovella, Fratesi, dan Matia Zaccani. Catatkan nama mereka di papan skor tentunya untuk keunggulan SS Lazio. 3 poin kita bawa pulang ke Olimpico. Oke. Good. Bisa lihat ya position ball juga kita unggul 2% dari Spezia. Dan yang menjadi man for match pertandingan kali ini adalah seorang Nicolo Rovella dengan 1 gol dan 1 asisnya. Luar biasa, sangat luar biasa. Matheus Uribe ya. Jadi pemain dengan tingkat tinggi
Dan Matteo Retegui, sayang banget Matteo. Oke, masuk interview. Ya, Inter unggul akhirnya 3-2 ya atas Salernitana. Grazie per aver accettato il nostro invito. Oke, mantap nih pas ya. Ya, Osmes interview terlebih dahulu, itu biasa. Coach comfortable win, but what can you take away from your team performance? That is so important, jelas saja ya. Konsentrasi tentunya. Raspadori. Oke. What the situation is really sih? The team always the priority tentunya. That was pretty impressive 3-goal win over Lazio. What you say? Control the game pretty much from start to finish. We deserve our goal today. Rahasia Stuti. Ya, sangat luar biasa penampilan kita sejauh ini. Dan kita bisa lihat standing klasemen sementara ya. Kita masih memimpin dengan 12 poin, dengan 4 kemenangan ya. Tanpa ada seri, tanpa ada kalah. Dua sempurna, perfect ya. Di start awal musim Serie A Italia musim 2006-2007 ini. Musim kelima kita ya. Dan ini dia, round 3. Ada Sampdoria, Spezia, dan Parma. Setelah ini kita akan menghadapi Sassuolo ya. Di jornada kelima. Dan kita bisa lihat dulu mungkin player statistik ya. Seorang Giacomo Raspadori dengan 6 golnya. Masih terus seorang Raspadori. Menjadi daftar kapokanonieri di Serie Italia. Oh, Sterling 3 gol. Luar biasa. Asis seorang Ceballos ya. 2 asis. Dan ada Di Marco Valverde juga 2 asis gitu ya. Dan Rovella 2 asis juga, itu luar biasa. Oke, di kompetisi UEFA Champions League mungkin. Ya, Afif ya, Celtic, Glasgow Celtic ya. Afif siapa ini? Sin. FC Copenhagen 3 gol dan Kurminovski AGV. Siapa itu? Falta Hallard. Ini memang yang mereka bermain dari awal ya. Araujo luar biasa. Oke. Kita bisa recap pertandingan-pertandingan telah kita mainkan pada pertandingan kali ini. Mudah-mudahan ini pertandingan menghadapi PSG tadi tidak terpotong. Ada 3 rekaman ya. Ya, oke. Okay. 3 pertandingan di jornada ketiga di tanggal 13 September 2006. Serie A Italia musim 2006-2007 tentunya. Menghadapi AC Monza kita unggul tipis 3-2. Bermain di Stadio Olimpico tentunya ya. Dan di tanggal 16 September 2006 ada partai perdana UEFA Champions League di grup H. Menghadapi Paris Saint-Germain kita berhasil juga memenangkan dengan skor 4-2. Kemudian di pertandingan terakhir kita di jornada keempat Serie A Italia musim 2006-2007 menghadapi Spezia. Kita away ke Spezia dan kita unggul dan kita berhasil memenangkan kembali ya pertandingan tersebut, jornada tersebut dengan skor 3-0. Clean sheet juga kita dapatkan, luar biasa. Dan di pertandingan selanjutnya di episode selanjutnya ya, di episode ke-79 seri Lazio Lazio Road to Glory, kita akan memainkan 2 pertandingan. Serie A Italia ini hanya Serie A Italia ya. Kemudian ya benar ya, di jornada kelima dan jornada keenam di tanggal 23 September 2006 kita akan menjamu Sassuolo di Stadio Olimpico. Dan kemudian kita akan away ke Parma ya, menghadapi AC Parma tentunya di tanggal 26 September 2006 jornada keenam Serie A Italia musim 2026-2027. Oke, terima kasih sudah menyaksikan konten gua di episode yang ke-78 ini, seri Lazio atau Lazio Road to Glory. Kemenangan dengan hasil kemenangan luar biasa. Ya, luar biasa pokoknya ya untuk SS Lazio atau Lazio. Subscribe, like dan komen. Juga bisa share kalian ya untuk bisa mengembangkan channel gua ini. Sehat selalu dan juga lakukan apa yang terbaik dari apa yang terbaik dan baik.